Oke okay guys, apa kabar? Ini lagi sebiji SUV ya. SUV yang paling berjaya untuk Honda Malaysia. Di model baru akan sampai akan sampai tak lama lagi. So sebelum itu, jangan lupa tekan like, share, subscribe, komen, I love you lah. Terima kasih. Okay guys, ini dia Honda HR-V . Ini ialah HR-V tahun 2018. Ini spek V, spek paling tinggi. Boleh nampak lampu dia LED . LED headlamps. And then dia datang dengan rim yang sudah di-update. Memang cantik kereta ni. Ada calar sikit lah kat tepi. Ada calar-calar. Saya tunjukkan mana calar-calar dia. Tengok, ada calar-calar . Okay. Dari segi kereta ni tak payah diperkenalkan. Honda Malaysia telah jual lebih daripada 100,000 unit kereta ni. Kereta ini ialah SUV paling berjaya oleh Honda Malaysia. So, memang seksi, memang gila. Dekat tepi, dekat belakang. Kereta ni ada calar sikit. Saya dah bagi tahu tadi. Ini belakang dia. Okey. Apakah harga kereta ni? Okey, HR-V 1.8 2018 92,000 sahaja. Bagi tahu I Love Melaka, anda akan dapat diskaun yang gila-gila. Okey, dia datang dengan airpress. Okey, dah hujan, saya masuk ke dalam. Jom. Dekat dalam HR-V bukan extravagant sangat, tapi bolehlah. Ini ialah leather, spek paling tinggi, semua ada kulit . Ada kulit. Orang ni tak berapa jaga kereta. So tengok. Kereta dia boleh dibersihkan . Boleh dibersihkan. So kita masuk ke dalam. Speaker dia ada garnish warna chrome . Dari segi tepi, dia punya seat ialah manual lagi. Masih manual. Datang dengan half leather. Ada corak macam ni. Cantik ke? Boleh lah . Boleh diterima. Boleh diterima. Ini pemandangan kopi anda. Ini dia pemandangan dalaman dia. Dia punya steering ialah leather wrap tapi dah kilat sikit. Dah kilat . Ada multifunction steering, ada cruise control. Dia ada control untuk radio. Dia pun ada hands-free di bawah. Tapi tak ada pedal shifter. Tak ada pedal shifter. Dia pun tak ada plus minus lah. Dekat gear pun tak ada plus minus . So inilah kereta yang sangat simple untuk orang-orang muda di mana boleh bawa jalan saja. So bukan untuk berlawan . Dia punya keupayaan engine . Engine dia ialah 1.8 datang dengan 142 PS 172 Nm torque. Meter dia masih analog lagi. Di sebelah kanan dia ada multi information display. Mileage kereta 61,000. Boleh tengok jam, boleh tengok suhu di luar, boleh tengok tong minyak. So dekat sini ada satu butang ikon dan dia ada ESC. Ini untuk alam lah aku rasa. So ini rupa kunci dia, semua standard Honda, kunci Honda semua standard. Tapi dia lock unlock saja . Dia tak boleh buka boot. Dia bukan macam CR-V. CR-V ada power boot. So ini dia punya cup holder. Kalau anda tak mahu, anda boleh tutup lah macam sebelah sini . Okey, dia punya aku tunjuk kokpit dulu, aku dah lupa dah. Okey, ini pemandangan kokpit anda. Jeng-jeng. Agak modern, agak futuristik, masih relevan lagi pada hari ini. Dia tak ada aircon kat belakang tapi dia ada 3 corong aircon kat depan. So ini boleh hala ke untuk orang belakang, hala ke atas. Okey, orang depan ambil kat tengah ataupun ini untuk orang depan belah tepi ke belakang, yang ni ke atas. So semua orang tak panas . Tak panas. Tengok sana. Dia punya black on black on black lah. Tapi dia ada corak yang ni untuk menjegarkan dia punya ambience. Ini tempat buka. Oi, kecil betul. Apa boleh letak 3 bungkus rokok saja. Saya bagi contoh rokok pula. Boleh dialihkan ke depan . Untuk rest tangan. Bagus. Memang bagus. Dia punya aircon spek tinggi adalah digital . Tengok.
turun-turun naik. Okey, temperature turun-turun. Okey, dia punya start stop warna merah boy. Ha. Okey, sound system kita cuba. Pop ye-ye. Main-main. Boleh tahan. Ada CD player. Pada korang yang nostalgia tu, bolehlah beli kereta ni, masukkan CD. Kereta sekarang semua tak ada CD tau. Ha. Lampu dia warna kuning. Ini standard Honda. Memang bagus. Sun visor besar. Ada lampu. Okay guys. Tolong kita sikit. Tekan subscribe. Tekan like. Tekan share. Comment lah. I love you. Terima kasih banyak. Sini pun ada. Ini kereta wanita. Mesti ada cermin. Tak ada cermin, memang hancur. Mesti wajib ada cermin. So, itu saja bahagian depan untuk kereta ni yang begitu simple. Tapi dia ada. Saya kena keluar dulu. Sebelum saya tunjuk, saya kena keluar dulu. Saya nak tunjuk apa? Saya nak tunjuk yang ni. Kat bawah dia ada power outlet, ada HDMI, ada dua USB. Nampak tak? Dia ada tempat rahsia boleh simpankan barang-barang. Jangan main-main. So, kita ke belakang pula. Belakang dia buka pintu memang unik. Macam ni. So, dekat belakang pun samalah. Leather. Dan ini ialah speaker. Okay, dia datang dengan Ultra Seat. Nampak Ultra Seat? Kau boleh lipat. So, kalau kau nak letak pergi IKEA, nak beli pokok tinggi semua boleh. Ini lipat naik ke atas. Boleh letak pokok dan lain-lain. So, seat dia pun sama. Design seat. Rekaan seat sama dengan kat depan. Jom kita masuk. Kelebihan Honda. Kelebihan Honda ialah mereka pandai menggunakan space, ruang. So, kau tengok. Duduk kat belakang, satu genggaman tau. Lebih daripada satu genggaman. Dan duduk kat atas, tiga jari. Tapi hormat, jangan lupa tekan like, share, subscribe. Terima kasih banyak. I love you. Okay. Duduk kat belakang, aku rasa tegak sikit. Bolehkah kita adjust? Oh, tak boleh. Tak boleh. Minta maaf. Dah macam ni dah. Dah maksimum dah. Okay. So, aku duduk tadi. Oh, ada benda ni. Patutlah aku tak selesa. Okey, aku duduk sebelah sana pula. Naikkan. Aku duduk sebelah sini. Okey, boleh tahan. Boleh tahan. Tengok saya duduk macam ni. Boleh tahan. Agak santai, agak selesa lah. Sebab tadi saya duduk sebelah sini. Yang ni dia punya headrest. Kacau. So, aku duduk tegak. Aku kata, apa kita ni? Okey, kesayangan kita ni ialah dia tak ada USB kat belakang. Dia pun tak ada aircon kat belakang. So, aku bagikan solusi. Kau beli kereta ni, anak-anak kau bising tak ada USB kan? Kau tarik 5 meter punya kabel USB dari depan ke belakang lah. Supaya dia orang ada. Okay? Tak susah. Ini kena fleksibel lah. Cari solution senang kan? Penyelesaian masalah. Ini pemandangan kopi anda. Boleh tahan lah. Boleh tahan. Kereta ni memang sesuai untuk orang yang tinggal kat bandar tau. Kenapa? Sebab senang untuk dibawa. Ada ruang yang besar, leg room yang besar. Honda memang champion lah. Kalau dari segi leg room semua, dia menang. Dia menang CHR kalah dari segi ruang. Okay, jom kita tengok dia punya bahagian boot. Dia ada curtain airbag kat sini. Memang bagus, ada curtain airbag. Jom. Okay, ini datang dengan crystal light, lampu crystal. Ini sudah di update. Ini bukan versi yang lama. Update facelift. So, kita buka. Jeng. Tengok, begitu besar sekali. Okey, anda boleh lipat tonneau cover anda yang lembut tu. Nampak ke? Yang lembut tu, biasa tonneau cover masuk sini lah. Macam Ativa saya kan, yang lembut. Kalau boleh, tak payah letak lah. Kacau je. Ada lampu sebiji. Apa? Tayar kat dalam. Oh, boleh letak barang lagi. Memang bagus. Bolehkah kita... Oh, tayar space saver. Space saver. Okay, so itu saja. Alright. Itu saja untuk Honda HR-V. So, jangan lupa like, share, subscribe. Siapa yang minat boleh call lah nombor kat bawah. Bawah description, bukan dalam video lagi. Sekarang saya letak nombor di bawah tempat description. So, tayar dia 215-55R17. Jumpa lagi di video akan datang. Bye-bye.